Salam teman-teman Perpas. Kita sekarang berada di kantor pusatnya Exxon Mobil. Teman-teman Perpas pasti sudah pernah tahu dan pernah mendengar bahkan sering mendengar Exxon Mobil. Exxon Mobil apa itu Exxon Mobil dan seperti apa Exxon Mobil? Kita akan ngobrol, kita akan kulik dan kita akan diskusi untuk teman-teman Perpas lebih tahu apa eh, Exxon Mobil itu dan beliau bisa memberikan wawasan kepada teman-teman Perpas bersama kita ada di sini. Oke. Okay? Selamat datang, Pak, Pak Reza. Sengi. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana kabar, Pak? Baik, alhamdulillah ya. Pak Reza. Nah, teman-teman Perpas, kita sudah bersama beliau nih, Pak Reza. Seperti apa Exxon mobil dan nanti Pak Reza akan cerita, akan uh, memberitahu kita bersama seperti apa itu dan apa saja yang ada di Exxon mobil. Oke? Okay? kita ikut kita ngobrol ayo sama -sama. silakan kita masuk ya pak terima kasih pak oke teman-teman perpas nah ini kita sudah diajak sama pak Reza ke ruangan untuk Ngobrol seperti apa Exxon Mobil itu Nah sebelumnya saya perkenalkan beliau ini Bapak Syah Reza, ya Pak Ya Pak Sani Beliau ini uh, Presiden Direktur Exxon Mobil Lubricant Indonesia ya Pak Nah jadi uh, Pak Reza yang bertanggung jawab tentang lub uh, Exxon Lubrikan uh, Indonesia Yang untuk pemasaran uh, apa fleet ya Pak ya untuk komersial 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 yang bersifatnya komersial terima kasih waktunya nih Pak Reza dengan di sela-sela kesibukan Pak Reza menyempatkan eh, perpas ngobrol sama Bapak untuk bisa diskusi dan ngobrol apa itu Exxon Mobil untuk teman-teman perpas juga biar lebih tahu nih Pak karena Exxon Mobil itu kan nama yang menurut saya cukup terkenal dan sangat terkenal lah di dunia nah di Indonesia sendiri pasti orang banyak sudah tahu mengenal merek itu namun seperti apa Exxon Mobil kan mungkin belum banyak yang tahu pak nah mm -hmm. jadi kesempatan ini mungkin bapak bisa sampaikan nih teman-teman teman Perpal's apa dan seperti apa Exxon Mobil itu pak gimana pak silakan pak uh, terima kasih pak Sani dan tim Perpal's yang hari ini datang ke kantor kami, sama-sama, Pak. Memang pertanyaannya tentang Exxon Mobil ini, kalau kita bilang inti adalah suatu, uh, kalau asal perusahaannya adalah dari Amerika Serikat, jadi okay. ini perusahaannya dari Amerika Serikat yeah. dan jenis perusahaannya ini adalah perusahaan minyak yang terintegrasi. Hmm. Uh, jadi mulai dari eksplorasi, kemudian development, kemudian produksi, kemudian setelah produksi minyak pun juga nanti ada. Uh, pengolahan minyak refinery sampai nanti penjualan hasil dari minyak bumi itu okay. Termasuk masuk adalah volumas bahan bakar dan bahan-bahan kimia lainnya. Oh. Ijin Pak sebentar. Exxon itu dari hulu ke hilir berarti Pak ya? Dari hulu ke hilir. Mulai mengeksplor, ya. Yeah. memproduksi, menjadi bahan bakar, Ya minyak gitu ya, ya. terus uh, jadi lubrikan pelumas, hmm. terus ada e kimia juga. Ada juga nanti ada produk-produk wow. kimia, produk, produk kimia biasanya okay. yang uh, banyak dipakai untuk bahan-bahan uh, plastik gitu pak. Oh, Oke. Okay. Hmm. Nah itu itu ya saya sendiri juga baru dengar nih ya, pak, hmm. kalau ternyata Exxon itu memproduk uh, ada kimianya. Oke, okay. kita bicara yang lingkungan kita lah ya, otomotif. Exxon itu kan mengeluarkan produk pelumas selain bahan bakar ya, Pak, pelumas. Sejak kapan sih, Pak? Pertama kali Exxon eh, Exxon Mobil ini mengeksplor terus memproduksi pelumas itu, Pak. Sejarahnya itu itu jauh ke 150 tahun yang lalu ya. Wow. Jadi sekitar di tahun 1866 itu Uh, Mr. Uh, Hiram, ya. Hiram Everest, dia men mendirikan perusahaan uh, vakum oil. Okay. Di sana itu dia yang memproduksi pelumas. Okay. Ya, jadi mulai memproduksi pelumas yang digunakan waktu itu lebih banyak ke untuk alat-alat industri. Oh. Dan itu juga turut membantu revolusi industri di Amerika. Oh. Nah, untuk ke indonesia sendiri pertama kali dipasarkan pelumas dari Ya mungkin dari kita bilang grupnya Exxon Mobil ya karena ya. mungkin dulu namanya bisa macam-macam dulu ya. ada yang dari Soconi itu tahun 1898. 1898 ya. Exxon masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia. Jadi 120 tahun lebih ya di Indonesia ini di, sudah di Indonesia ini. Wah sudah sangat-sangat berumur ya. <laughs> berumur sudah berubah ya. <laughs> Bukan berubah lagi Pak. Udah berapa generasi itu Pak? Wah, ya. Jadi artinya memang dari sisi uh, bisnis, bisnis eksplorasi ya harusnya dengan 150 tahun ini Exxon ini sudah benar-benar uh, expert dan lubrikasi, lubrikan ya. Hmm. Bapak bilang tadi udah kurang lebih 100 di Indonesia saja udah 100 puluh tahun. Hmm. 120 tahun Alhamdulillah. itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai hari ini masih eksis. Dan konsernya ya, Pak ya. Nah, produk Pak kita bicara produk, produk Exxon sendiri kalau bicara lubricant ya kan? E, ini kebut karena lingkupnya Exxon mobil lubricant ya hmm. Indonesia. Exxon e, mobil itu ada beberapa produk untuk lubrikan ya Pak. Jadi e, untuk kendaraan, mulai dari mungkin bisa dijelasin Pak, istilah awamnya teman-teman perpas tuh oli lah, oli pelumas lah, pelumas yang untuk otomotif tuh apa saja variannya Pak? Uh, jadi khusus untuk pelumas otomotif uh, pasti yang paling banyak itu adalah untuk pelumas mesin kan ya, okay. pelumas mesin uh, baik mesin uh, diesel uh -huh. uh, mesin gasolin uh -huh. atau uh, juga untuk kendaraan roda 2 yeah. nah kemudian pelumas-pelumas jenis yang lainnya ada seperti untuk uh, oli transmisi, ya, uh, oli roda gigi, ya, gear oil, uh, kemudian juga gemuk-gemuk pak. Oh, ada uh, grease juga ya. Grease. Ya. Kalau untuk fleet ya, yang di dunia transportasi, karena kan uh, kita di perpals ini kan lebih lebih mendiskusikan atau membahas tentang yang menyangkut dengan transportasi hmm. darat khususnya pak. Produk yang e, untuk kendaraan transportasi darat ini produknya namanya Delvac, nggak asal pak. Ya? Mobil Delvac. Mobil Delvac sama oh, dengan. Oh iya iya, mobil Delvac. Nah Masa promosi dikit. Oh siap. Nah mobil Delvac sendiri itu ada beberapa ada berapa varian pak kalau boleh tahu. Mungkin karakter tipe dan e, dengan karakternya mungkin Pak Reza. Kalau yang paling banyak di jadi mobil Delphak itu adalah merek uh, um, umbrellanya. Oh, umbrellanya. Ya. Nah, jadi memang yang paling banyak dipakai dengan ke, uh, spesifikasi sekarang itu adalah mobil Delphak okay. MX. MX. Ya. ya, ya. itu yang uh, CI4 ya. CI4, CI4. Nah kemudian uh, di samping Delphak MX kita juga punya mobil Delphak One. Delphak One. Uh, Delphag One ini menggunakan bahan bakar eh bahan bakunya itu sintetik, Pak. Dar, dari poli alfa jadi uh, seperti mobil one kalau di mobil oh. uh, jadi itu memang uh, uh, speknya lebih lebih tinggi lebih tinggi uh, tapi memang uh, di satu sisi juga harganya hmm. juga jauh di atas dari delvag uh, mx ya MX. tapi biasanya kalau untuk dipakai komersial adalah untuk mx mx, MX ya. tadi ya uh, uh, di samping itu kita juga punya mobil mobil uh, hmm. apa mobil delvag MX yang ISP jadi ISP ini untuk kendaraan-kendaraan yang memerlukan low sulfur. Low sulfur nah, biasanya ditambang itu. Okay. Tambang, contohnya kalau tambang di bawah uh, underground, mereka membutuhkan yang yang bahan bakar yang, yang low sulfur. Jadi kita pakainya dapat MX ISP di sana. Oke. Okay. Nah, ya, untuk kendaraan-kendaraan lama juga ada kita mobil Java Super 1300. Oh. Nah. Itu yang untuk kendaraan. Uh,

apa sih maksudnya Delvac 15W40 terus CI itu apa? Mungkin hmm. mohon mohon pencerahan nih Pak Reza Ini pertanyaan yang bagus Pak. <laughs> uh, kita kadang-kadang di oli ini kita nganggap karena kita karena kita udah udah sehari-hari berhubungan dengan oli dianggap orang lain udah tahu. Tapi, yeah, karena, yeah. tapi mungkin banyak yang nggak tahu. Betul, gitu, ya. betul. <laughs> Jadi yang pertama itu mengenai yang tadi kita bicara 15W40. Uh, itu sebenarnya adalah uh, suatu tingkat kekentalan, tingkat kekentalan, kekentalan olinya, nah uh, tadi Pak Sandi menyebutkan ada yang monograde ada ada yang multigrade, jadi kalau 15W40 ini uh. adalah oli yang multigrade multigrade, oke, okay. nah, jadi dia punya rentang rentangan tingkat kekentalan dari 15, viscosity 15 mm -hmm. sampai ke 40, jadi 15W itu pada saat kondisi dingin Pak oh oke, okay. jadi pada saat kondisi dingin itu kalau di Indonesia itu mungkin pada saat mobil baru dijalankan pagi hari. Uh -huh. nah, nah, pada saat itu kondisi mesin kan belum panas. Belum panas, betul. Nah, agar oli itu cepat naik, itu diperlukan oli yang kekentalannya lebih rendah. Oh, untuk supaya Cancang tekanannya lebih cepat. Nah, gitu. Kalau enggak, nanti mesin itu startnya itu... eh uh, kondi pada kondisi metal di metal kontak kan nggak bagus. Betul, nah, betul, betul. Nah, kalau untuk yang 40-nya itu adalah pada saat kondisi operasional eh oh, di saat kondisi 44 operasional uh -huh. di dia beroperasi di viskositas 40. Di viskositas okay. 40. Ya. Nah, nah CI, CF itu Pak. Nah, kalau CI sama CF itu uh, itu dari segi performancenya Oke. Okay. Jadi sebenarnya itu adalah standar yang sudah ditetapkan oleh Amer American Petroleum Association uh, industri institusi ya. API, ya. API. Oh, oh API. Nah, jadi ada performa-performa tertentu yang harus dipenuhi untuk produk yang uh, C4, hmm. contohnya. Kemudian, untuk uh, performa itu bisa dalam bentuk itu, keausannya seperti apa? Minimum keausannya, minimum oksidasinya seperti apa? Hmm. Uh, kemudian, kemampuan untuk membersihkan mesinnya seperti apa? oke okay. Kalau kita bicara, lubrikasi kita kalau kita bicara pelumas, ya, maaf, maaf, bicara itu sama halnya seperti kalau orang ngomong, uh, kita mau goreng. Goreng tahu lah, ya, ya sama juga, sama-sama minyak goreng. Nah, ini kan juga sama kira-kira, hmm. sama-sama pelumas. Nah, apa sih yang bikin Delvac ya, mobil Delvac itu eh lebih apa ya? Kalau boleh saya bilang, keunggulan atau yang lebih unggul daripada mungkin produk yang sesama pelumas, hmm. pak. Secara spesifikasinya, Pak Reza kalau kita lihat dari pengembangan produknya sendiri, uhum. memang pengembangan Delvac ini sudah. Sangat lama, ya. Yeah. Jadi, pengembangan itu tidak hanya pengembangan di kita sendiri, tapi kita juga bersa melakukan kerjasama testing dengan pabrikan-pabrikan, mesin-mesin, mobil-mobil mm -hmm. gitu, mm -hmm. uh, misalnya dengan uh, Mercedes, dengan uh, Caterpillar. Pokoknya, kita melakukan pengembangan bersama-sama. Nah, dari sana, hasil itulah yang kita gunakan untuk pengembangan produk delphac, MX kita ini. Okay. Oh. Nah, dari segi formulasinya uh, satu hal yang penting kita ketahui di sini itu adalah Delvac menggunakan formulasi yang balance Pak. Balance ya, yang seimbang. seimbang. Jadi artinya seimbang itu uh, kita mencapai performa yang bagus dari, dari semua fungsi pelumasan. Oke. Okay. Karena pelumasan itu kan tidak hanya untuk menghilangkan gesekan ya, tapi juga melindungi mesin uh, membersihkan mesin Kemudian juga antioksidasinya. Hmm. Kemudian bagaimana nanti menghindari terjadinya penggumpalan-penggumpalan hmm. karena panas itu. Yeah. Nah, yang kita lakukan di sini itu adalah melakukan uh, perlindungan formulasi yang balance yang memberikan proteksi yang uh, terbaik buat mesinnya. Ujung-ujungnya kita menginginkan bahwa ini satu produk yang bisa memberikan uh, perlindungannya optimal, penggantian oli yang lebih lama kemudian uh, penggantian apa umur komponen yang lebih lama uh, tentunya juga kenyamanan daripada pemakainya kami gitu ya dengan pakai produk kami itu merasa nyaman lah bahwa aset mereka ini aset yang disayangi ini itu terlindungi dan untuk long lifetime-nya spare part yang ada di dalam engine iya, itu Iya benar. Nah, yang menarik Pak Reza. Itu kembali lagi seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita bicara secara general, secara logika umum Ya pelumas Ya sifatnya melumasi Namun kan Bapak sudah jelaskan tadi kan Teman-teman perpas sudah dengar yang disampaikan Pak Reza Tadi karakter lah Karakter mobil-mobil Delphag Seperti apa Nah saya Bicara lubrikasi ini eh, Ya masih belajar juga sih Teman-teman perpas Salah satunya dengan timnya Pak Reza Di dalam sebuah oli itu Kan ada beberapa unsur Pak deterjen uh, anti foam, terus yang buat uh, anti -wear. Apa, apa anti kausan, anti wear. Hmm. Nah. Tadi Pak Reza udah singgung menghin apa? meminimalisir atau mengapa me, untuk mengantisipasi metal contact. Jadi antara part dan part yang ada di engine itu si pelumasnya ada di tengah-tengah sehingga spare part yang ada di dalam engine ini di pelumas itu juga melapisi dan ya meminimalisir ke tingkat keausan nah mobile Delvac ini kan tadi beliau sudah sampaikan ada beberapa uh, unsur di dalam uh, apa produk tersebut ini kalau sedikit boleh dijabarkan nih Pak Reza kan saya sudah bilang tadi Deterjan itu apa sih? Kalau deterjan hmm. yang kita tahu kan, ya sabun cuci gitu kan, <laughs> terus anti-wear, apa sih anti-wear itu? Dan hmm. anti-foam, nah mungkin biar teman-teman perpas juga bisa punya gambaran nih Pak untuk memilih produk gitu loh Pak, ya. mungkin mohon izin Pak. Ya Pak, apa, ya, <laughs> apa, apa, apa. Uh, ya memang banyak ya apa yang kita masukkan dalam formulasi pelumas itu, yang tiga Bapak sebutkan tadi itu yang yang paling utama. Uh, pertama adalah deterjen, ya. Hmm. Uh, deterjen ini kalau kita bilang bahasa kita sehari-hari adalah untuk mencuci, mencuci, kan, ya? membersihkan. mencuci membersihkan. Nah, uh, fungsinya kenapa itu diperlukan untuk pelumas? Karena pada saat kita uh, setiap kali terjadi pembakaran, pembakaran internal pembakaran itu selalu menghasilkan sisa-sisa atau sud-sud kotoran-kotoran ya. ya, yang lama-kelamaan itu akan Konsentrasinya meningkat dalam hmm. pelumas itu. Ya. Nah, fungsinya kita di ini adalah untuk membantu membersihkan uh, dari kotoran-kotoran tersebut. Gitu ya. Kalau tidak salah, slats, nama apa ya? Bisa bisa slat, jadi tidak terjadi ya. atau tidak jadi penempelan juga ya. di, di apa di permukaan logam. Permukaan logam. logam. Nah, okay. Sehingga Uh, tidak terjadi nanti kalau misalnya kalau slat itu bisa menyebabkan kurangnya fungsi pelumasan mm -hmm. atau filter yang nanti akan uh, tersumbat gitu mm -hmm. kan ya jadi mm -hmm. itu fungsi kita deterjen wow. nah, kalau anti foam itu uh, ya kalau foaming itu terjadi pada setiap cairan pasti akan terjadi foaming Betul. Itu. sekarang bagaimana mengurangi terjadinya foaming itu karena kalau ada foaming itu artinya ada udara ya, tunggu pak ya. foam bukan foam rambut loh teman-teman <laughs> perpas. Apa busa, berbusa. Busa, ya. berbusa. Ya, moga Pak. Ya, ya. Jadi busa ini berarti kan ada 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 udara yang ya, gelembung udara. Yang 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 terperangkap ya. di permukaan ini. Nah, kalau pada saat gelembung udara ini mukanya masuk pada saat logam akan bertemu dengan logam itu menyebabkan tidak ada pelumasan di sana Betul. karena kosongnya itu ya, bisa menyebabkan kosong. kehausan di sana itu ya teman-teman perpas jadi kalau kita bicara foaming foaming itu seperti busa ya Nih, ini bicara pengalaman saya pak Reza jadi kalau uh, pelumas yang kadar anti foamingnya kurang seimbang kita tidak bilang bagus dan tidak ya pak seimbang ya kurang seimbang itu gampang kalau teman-teman perpas menemukan spare part atau alat yang berkaitan dengan pelumasan dia ada bintik-bintik. Kalau istilah awamnya capuk lah ya, bapuk mm -hmm. gitu ya. Itu bisa dipastikan 85% karena olinya fuming Jadi, seperti yang beliau jelaskan tadi. Eh, terjadi bubble apa foam itu ter nempel di permukaan spare part sehingga pada saat dia nempel itu itu terdapat oksigen ya, Pak. Mm -hmm. Sehingga dia ada berkarat. Nah, kalau itu sering, sehingga dia menjadi seperti apa ya, bolong, bolong. muka itu seperti pori-pori yang buka. Nah, kayak kulit, sorry. Kulit itu pori-pori yang buka. Nah, jadi itu yang bisa menjadi uh, lebih cepat metalware ya Pak ya, keausan uh, spare part tersebut. Oke. Okay. Uh, melihat ke depan, Pak. Bicara mo mobil Delphac ini. Indonesia, pemerintah kita menggadang Eh, apa namanya penggunaan bio solar fame sampai sejauh ini? Kesiapan mobil delvac seperti apa, Pak? Sampai saat ini, kita kan di Indonesia sudah menggunakan sampai B30 ya. Jadi, eh, sejak awal eh, diluncurkan bio. B3, B30 atau uh, B10 atau B20 di Indonesia kita sudah melakukan beberapa uji coba terhadap produk kita uh, dan hasilnya produk kita sangat kom kompatibel uh, dengan B30 sampai b Saya B30. membuktikan kalau soal itu. Iya, saya sudah membuktikan kalau soal okay. itu. <laughs> Gimana nah. hasilnya Pak Sani? Ya so far memang kalau kita lihat hasil tes uh, lab oli yang kita gunakan itu dengan kadar bio yang meningkat, hmm. uh, Delvac mobil Delvac. Masih sangat-sangat mumpuni yeah. di kilometer, ya Bapak tahu kalau kami di San menggunakan mobil Delvac ini kan Delvac One ya, mm. itu kan sampai ke 25.000 kilo, mm. bahkan pernah kami tes sampai 30.000 kilo, tapi saya nggak mau terlalu panjang kami ngiri ya, ya? <laughs> kita nggak memepetin, kita pakai di range 20-25.000 so far oke, okay. yeah. dan hasilnya sangat-sangat uh, sampai hari ini kita udah sudah tahun ketiga. Saya menggunakan mobil Delvac itu cukup-cukup uh, mumpuni. Nah, jadi ini yang Bapak sampaikan tadi teman-teman perpas di sampaikan Pak tadi keseimbangan karakter konten yang ada di dalam oli tersebut kan hmm. begitu Pak. Nah, untuk ke depan Pak menyongsong Pak Presiden kan bilang B 100 yeah. komitmen Delvac mobil Delvac seperti apa Pak? Yaitu uh, pertanyaan yang paling relevan ya karena Semakin tinggi kadar dari komponen bio itu di bahan bakar itu uh, stres kepada enjinnya semakin besar ini kan, ya. mm -hmm. uh, mungkin dari stres pembakarannya mungkin lebih uh, kurang sempurna atau gimana sehingga menyebabkan stres untuk uh, pelumasnya juga semakin besar. Nah kami tentunya di sini dalam rangka mendukung program pemerintah kami uh, selalu memantau melihat perkembangan-perkembangan ini uh, dalam pengembangan uh, produk kita ke depannya. Upaya kami ini adalah dalam tujuan agar produk kami itu mau sampai bio 100 itu tetap kompatibel nanti digunakan di industri-industri industri yang menggunakan mesin-mesin diesel di Indonesia, Siap. termasuk di perusahaan-perusahaan otobus. -perusahaan oh terima kasih. Nah anyway Pak, ini kalau kita lihat Republik kita tercinta ini kan transportasi darat ini kan cukup besar pak industrinya pak. Saya tidak dari sisi bisnis tapi kalau saya melihat dari sisi uh, saya salah 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 satu sebagai sebagai operator yang ada di uh, Republik tercinta ini kan butuh support dari pelumas lah salah satunya. Uh, apa saja bentuk uh, komitmen mobil Delvac mobil Delvac? E, mensupport supaya industri ini tetap bisa berjalan dan e, efisien dan tidak itu relatif pak harapannya efisien tapi kan kami butuh supportnya nah apa pak support support yang dilakukan oleh mobil oke. terhadap kami pak operator lah oke tentunya semua support ini tujuannya cuma satu bagi kami ya untuk membantu para e, pelanggan kami terutama di otobus itu operasionalnya produktif dan efisien ya. Ya. jadi kalau produktif artinya uh, keberadaan unit yang selalu ada kalau efisien artinya kita berusaha uh, mengoptimalkan costnya kita gitu hmm. kan, ya. nah dari kami ada tiga hal sebenarnya pak yang pertama adalah dari produknya sendiri Oke. Okay. Uh, kita sudah bicara panjang lebar kita produk. Uh, tetap memberikan um, produk dengan kualitas yang terbaik ya untuk para pelanggan kami di sini. Uh, kemudian juga yang kedua adalah keberadaan produknya, tersedianya okay. produknya. Supply. Ya supply. Jadi supply ini sendiri distribusinya produknya ada di seluruh wilayah di mana customer kami beroperasi. Karena kalau produknya bagus tapi barangnya nggak ada. Percuma. Percuma. <laughs> Dan ganti merek setiap bulan karena ya, yeah. itu yang kami pastikan juga ada tersedianya produk itu sehingga tidak susah bagi customer kami, ya. pelanggan kami untuk mendapatkannya hmm. nah yang ketiga itu adalah uh, uh, kami ingin uh, para customer kami itu tidak hanya merasakan makanya produk hmm. tapi merasakan pengalaman yang bagus menggunakan brandnya kita mobil itu, jadi di, Para kades kami kami berikan layanan service juga hmm. service technical service yang tujuannya adalah tentu bersama-sama dengan para pelanggan kami untuk mencapai tujuan-tujuan operasional mereka untuk perawatan uh, unit mereka service ini bisa dalam bentuk use oil analysis kita melakukan juga uh, boroskop kita melakukan juga inspeksi bersama terhadap bearing uh, terhadap gear ya. hmm. tujuannya adalah Uh, untuk menganalisa bersama-sama apa sih problem yang dialami uh, oleh teman-teman kita di otobus misalnya Dan bagaimana kita bersama-sama untuk mencari solusinya gitu okay. Mungkin solusinya nggak hanya datang dari kami, kami cuma taunya peluasan Tapi kan dari segi perawatan operasional kan dari teman-teman yang di otobus yang tahu kan? Nah dari sana kita gabung Pengetahuan kita sama-sama oh, sehingga okay. kita bisa mencari hasil yang lebih baik. Jadi komitmen layanan purna jual ya, yeah. bukan berarti hanya mendiakan, menyediakan produk. Customer punya katakanlah punya uangnya beli produk bapak, setelah itu gunakanlah dengan maksimal maksimalnya tergantung si operator tersebut itu kan nggak lepas seperti itu. Nah hmm. jadi memang teman-teman perpas tadi Pak Reza sebutkan boroskop. Boroskop itu secara reguler e, timnya beliau melalui distributor bapak ya pak ya tentunya dan didampingi. Nah ini menariknya didampingi oleh timnya Emily sendiri turun ke customer bersama distributornya di daerah masing-masing melakukan boroskop itu pemeriksaan pada engine. Jadi ada alat dimasukkan ke dalam mesin tersebut melalui injektor biasanya. Dicek kondisi uh, ruang kompresi seperti apa sehingga ter, bila terjadi metalware dan segala macam bisa terdeteksi uh, lebih awal dan bisa dianalisa beserta sampling test ya, Pak? Ya, hmm. jadi secara random dan reguler oli uh, itu diambil, dites ke lab, nanti dicek kendaraan tersebut, ya, kandungan apa saja yang ada. Itu ya, yang saya alami, Pak. Memang kita bisa lebih memprediksi. Kondisi mesin ini seperti apa dan ke depan kita mau apain dan harus seperti apa sehingga belum kejadian kita bisa antisipasi kan itu pak, yeah. sehingga kan tercapai efisiensi yang dihar diharapkan tadi. Nah mungkin terakhir nih Pak Reza dengan kondisi transportasi Indonesia ini apa Pak komitmen ke depan nih Pak e dari Mobil Delvac untuk tetap selalu hadir berdampingan dengan para pelaku. Usaha eh, khususnya transportasi darat di Indonesia ini, Pak. Um, sehat di komitmen kami, ini pertanyaan yang uh, bagus sekali, Pak Sani. Ya, adalah uh, bagaimana kita bersama-sama uh, di sini itu uh, mengedukasi, ya. mengedukasi uh, tidak hanya uh, para pelaku bisnis di otobus mengenai. Uh, Uh, secara umum mengenai ya. perawatan yang menyeluruh yang terbaik untuk alat-alat atau unit-unit yang digunakan uh, sehingga memberikan produktivitas yang uh, terbaik bagi perusahaan uh, tentu sumbangan kami karena kami adalah pengawan kami di pelumasan adalah dari segi pelumasannya ya. uh, tapi ini kita akan gabung dengan teman-teman dari, dari perusahaan otobas sehingga kita bisa mengedukasi lebih banyak lagi kepada teman-teman untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan secara uh, umumnya uh, mungkin kita bisa uh, mengedukasi juga bersama-sama kepada para pengguna para pengguna transportasi bus ini Pak. Ya. Bagaimana kita mengedukasi bahwa ini adalah sarana yang aman, uh, nyaman dan juga handal. Ah, handal itu siap. artinya uh, kita berangkat ke Misalnya dari Jakarta ke Medan, mm -hmm. kita tidak mengal mengalami masalah kerusakan di jalan. Nah, ini Terima kita kasih. usahakan adu edukasi juga kepada pada para masyarakat. Terima kasih Pak Ersana. Jadi teman-teman Perpas uh, sudah mendengarkan dari langsung nih dari Pak Reza uh, yang bertanggung jawab untuk uh, pemasaran Exxon Mobil Lubriket lubrikan Indonesia ini komitmennya. Mobil delphat di Indonesia ini, bagaimana mensupport transportasi di Indonesia ini supaya masyarakat, teman-teman perpas pengguna transportasi darat, itu lebih merasa aman untuk eh, apa namanya perjalanannya pada kendaraan-kendaraan yang digunakan. Ya, semoga semua itu tercapai, Pak Reza, dan Amin. saya atas nama eh, pribadi sebagai operator mengucapkan terima kasih. Support dan dukungan dari eh, Exxon, mobil Indonesia selama ini, kepada kami dan ke depan komitmen Bapak tadi, juga teman-teman Perpals bisa sekarang lebih tahu karakter tipe jenis dan brand yang mana yang tidak hanya memiliki produk, tapi juga mempertanggungjawabkan produk yang digunakan oleh customernya, karena customer satisfaction itu pasti namun pendampingan how to use how to maintain ya. itu penting. Oke Pak Reza, terima kasih ngobrolnya ini. Terima kasih Pak. Semoga Sani. sehat selalu dan Amin. semoga mobil semakin uh, banyak digunakan oleh masyarakat dan masyarakat lebih paham memilih produk yang harus digunakan. Amin. Oke, Pak Reza, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Salam Pak sehat, Sani. Salam sehat, salam sehat pada tim Perpaus. Ya, terima kasih atas kunjungan ke kantor kami di Exxon Mobil Lubrikan Indonesia. Terima kasih, Pak. Kita salam gas dulu nih, Pak. Satu, dua, tiga. Gas. Oke,